Cilegon ibu. Iya. Sehat-sehat semua kan? Baik. Gak ada keluhan atau apa-apa ya? Iya. Iya. Sampai ketemu ya bu ya. Iya. Coba lihat matanya ya. Ya. Tarik nafasnya yang dalam. Ya, buang. Tarik lagi. Ya, diminum obatnya. Kalau selama 3 hari tidak ada perubahan, segera datang kemari. Jangan lupa ya. Baik, Dok. Makasih banyak, Dok. Ya, pulangnya hati-hati ya. Mari, Dok. Apa-apaan kamu? Oh, Romo. Hidung belang. Saya hidung belang. Saya cari-cari kesempatan untuk megang-megang pasien cewek. Orang datang minta diperiksa. Masa saya hanya ngomong, terus nulis resep. Bagaimana saya tahu sakitnya apa? Semua cewek di desa ini yang menjadi istri saya. Aduh. Beruntung sekali saya kalau itu benar-benar terjadi. Dasar laki-laki, dasar perempuan. Sofia. Jadi kamu selama ini menyukai saya. Iya. Biar saya saja, Pak. Ini ada surat untukmu dari Jakarta. Mulailah membuka pikiranmu. Banyak gadis-gadis yang menyukaimu. Tidak terkecuali Sofia. Mungkin Sofia takut. Takut? Dia kelihatan marah sekali. Tentu saja dia marah. Karena kamu tidak menanggapi perasaannya. Oh, itu. Sofia tidak mau kamu pergi dari sini. Begitu juga orang-orang kampung ini. Kamu tahu, Daniel, semua orang kampung ini ingin membantumu agar segera menikah. Supaya kamu tidak pergi dari kampung ini. Tapi dokter pengganti saya akan segera datang. Orang pandai dan sabar seperti kamu jarang. Mereka paham betul itu. Sehingga akhir-akhir ini banyak pasien gadis-gadis cantik datang kan? Jadi ada yang mengaturnya. Begitu maksud Bapak?
Iya, tapi kamu jangan salah paham. Agaknya orang desa ini berusaha dengan segala cara agar kamu betah di sini. Kalau saja bisa. Sofia juga begitu. Dia takut kamu pergi. Karenanya dia kehilangan kendali seperti itu. Pahamilah perasaannya. Saya ingin mendengarkan laporan keuangan untuk semester ini. Jadi silakan saudara-saudara melihat data yang sudah ada di tangan. Dan saya persilahkan untuk kepala bagian keuangan untuk memberikan penjelasan. Silakan. Maaf Pak Direktur, putra Anda masih belum datang. Lantas? Kita tunggu sebentar lagi. Karena Dr. Jimmy harus mengikuti rapat penting seperti ini. Ya, oke. Baiklah. Dokter Jimmy? Dok? Ada apa? Dokter ditunggu di ruang rapat. Hah? Yuk. Gayanya tengil, lagu lagi. Tapi begitu-begitu tetap anak sendiri. Mana mungkin Pak Ibrahim memecatnya. Masih mendingan Dokter Daniel. Tahu tuh, mentang-mentang anak direktur, lagu. Kalian kok pada sirik sih? Emang barang apa dibanding-bandingin? Biar begitu kan Dokter Jimmy baik. Rupanya simpelnya bertambah satu. Apa kamu pernah memikirkan mengenai pekerjaan kamu itu? Ini bukan waktunya lagi kamu untuk memanjakan diri. Mentang-mentang kamu anak bos di rumah sakit. Itulah enaknya jadi anak bos. Rapat boleh mangkir, piket boleh absen. Hentikan omong kosongmu itu. Kamu tidak pernah tahu apa yang digunjingkan orang di rumah sakit ini tentang dirimu. Tahu? Semua bilang saya dan Daniel ibarat bumi sama langit. Kamu tidak tersinggung akan hal itu? Kenapa saya mesti terganggu? Apa saya mesti operasi plastik supaya muka saya mirip dengan Daniel? Kamu harus terus di bagian anak. Kamu tidak cocok di bagian bedah. Apalah bedanya? Entah bagaimana cara merubah anak itu. Siapa? Jimmy. Dia menjadi pembicaraan orang banyak di rumah sakit. Kenapa Papa masih belum bisa mempercayai dia? Dan Papa seharusnya tidak mempercayai isu dan gunjingan orang. Pikirkan yang terbaik bagi dia. Karena hanya Jimmy yang bisa menggantikan Papa di rumah sakit itu. Kenapa? Ingat sama Dania. Jangan sebut nama anak itu di depan saya. Seperti juga semua orang khawatir. Pak Lurah juga berpikir bagaimana caranya untuk menahanmu tetap di sini? Kalau saya boleh memilih, ya. Saya lebih baik tinggal di sini daripada harus kembali ke Jakarta, Pak. Pak Lurah pernah berbicara secara pribadi dengan kamu? Soal apa tuh? Pak Lurah ingin kamu bertemu dengan anak gadisnya. Rasanya saya sudah bertemu dengan semua gadis yang ada di desa ini, Pak. Thank you.
Pak minum dulu, Pak. Tidak ada bintang dan rembulan di langit. Ini malam terakhir kita. Sofia, jangan membuat suasana menjadi tidak menyenangkan, ya. Kamu tidak mau kehilangan saat terakhir kita. Oh, romantis sekali kedengarannya. Kamu ingin melanjutkan ceritanya? Wah, hampir habis. Seorang perempuan yang memandang bintang di langit setiap malam. Sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun gadis itu memandang bintang di langit malam, menunggu kekasihnya datang dari kota. Mereka sudah berjanji akan menikah di bulan purnama. Saat bintang-bintang bertaburan dan rembulan bulat penuh di langit malam. Tapi sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun kekasihnya tidak datang dari kota. Tapi gadis itu tetap saja memandang bintang-bintang di langit malam. Halo, apa kabar? Kok melamun? Jimmy, saya sangat mencintai kamu. Jimmy. Kamu bilang apa? Kamu cinta saya? Iya. Kamu mau lakuin apa saja buat saya? Hah? Kamu mati buat saya? Ayo, katakan saya. Bilang kamu mati buat saya. Ayo. Jangan bawa cinta ke ranjang ini, sialan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.